Berikut adalah hasil pertandingan Swiss Open 2024, hari pertama. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Suntaro Mezaki, Haruya Nishida, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-11, dalam durasi 1 jam. Di babak 32 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan ganda putri India, Rutaparna Panda, Swetaparna Panda, dengan skor 21-4 dan 21-6, dalam durasi 29 menit. Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan ganda putri India, Simran Singhi, Ritika Thakur, dengan skor 21-17 dan 21-7, dalam durasi 33 menit. Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Denmark, Maiken Fruergaard, Sara Tigesen, dengan skor 18-21, 21-15, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 9 menit. Di babak kualifikasi, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Ko Takahashi, dengan skor 21-12, dan 21-7, dalam durasi 34 menit. Kemudian di final kualifikasi, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain India, Samir Verma, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 40 menit. Dan di babak kualifikasi ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata harus kalah dari ganda campuran China, Cheng Xing, Zhang Qi, dengan skor 16-21 dan 20-22 dalam durasi 40 menit. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, Esther Nurumi Triwardoyo, Fikri Bagas, Sabar Reza, Melisa Rahel, Febriana Amalia, Dejan Gloria, Rinov Pita, Adnan Nita, dan Rehan Lisa akan bertanding pada hari Rabu, 20 Maret 2024.